Assalamualaikum, selamat datang di Buka Rumah channel yang bahas, diskusi, dan sharing tentang desain rumah. Oke, kali ini spesial ya. Spesial buat kamu yang nonton video ini sampai selesai. Aku doakan semoga yang belum menikah segera menikah, yang sudah menikah segera punya momongan, yang sudah punya momongan satu segera punya momongan dua, dan selanjutnya. Amin. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang rumah dengan muka yang kecil. Coba tebak berapa? 4 meter. 4 kali 6 meter, coba bayangkan. 3 kamar, 1 kamar mandi, ada toilet juga, ada ruang jemur juga, ada balkon di atas juga. Komplit. Wow. Oke, langsung aja ya. Kita lihat bagian depannya kayak gini. Dengan jendela yang banyak. Terus ada balkon tuh di atas kelihatan. Iya. Nah, kita pakai pintu yang seperti biasa, pintu kayu jati. Biar kuat, biar aman, biar awet. Nah, ini dia bagian dalamnya, bagian ruang tamu. Dan di belakangnya ada dapur. Dapurnya di bagian belakang ruang tamu itu ya. Jadi menyatu dengan ruang tamunya, open kitchen gitulah. Tapi ini agak maksain sih sebenarnya. Tapi keren kan? Ya, oke. Setelah di ruang tamu, di sampingnya ada satu kamar yang cukup besar. Ini kamar utama bisa sih di bawah. Terus ini lumayan gede juga daripada kamar yang di atas nanti, karena keterbatasan muka ini 3x2,5. Terus di sampingnya ada kamar mandi, ukurannya 1,5x1,5 seperti biasa, normal ya, dengan shower dan toilet duduk. Ada kaca juga, ada tanaman juga biar menambah fresh. Terus setelah itu di ruang tamu, karena tinggi jadi kelihatan besar. Voidnya tuh ke atas tuh besar gitu. Nah, ini dia tangga yang melayang seperti biasa. Ini tangga cuma desain aja ya. Nanti bisa opsional mau dibikin kayak gimana. Kita menuju ke lantai duanya. Atau lantai mezzanine ya. Karena ini kita pakainya gipsum atau GRC gitu biar nggak terlalu membebani konstruksi. Terus ini juga kecil kan, cuma 4 meter. Terus kamarnya ini mungil, untuk kamar anak aja deh ya. 2x2 gitu, atau 2x2,5 gitu ya kan di sampingnya ini. Nah, ini dia agak lebar sedikit. Untuk kamar anak cukup sih. Terus di bagian atas juga ada ruang cuci jemur, atau bisa juga jadi balkon juga bisa. Nah, karena kalau view-nya bagus sih memungkinkan ya. Cuman kalau udah tinggal di kota tuh pemandangannya ya atap rumah sama. Jadi kalau cari rumah tuh yang bisa masih area-area berkembang gitu lah ya. Tapi itu juga kembali ke preferensi Anda ya kan. Nah, ini dia desainnya rumah 4x6 dengan lantai mezzanine dan 3 kamar. Kita pakai atapnya, atap pelana juga ya. Sama di bagian atas ada kanopi, kanopi galvalum bening gitu. Nah, ini dia bagian depannya. Kalau lahan Anda 60 meter, lahan kavling gitu, cocok sih. Bagian kanannya masih ada space 2 meter kalau mukanya 6 ya. Oke, itu dia desain dari rumah 4x6 dengan 3 kamar. Cukup menarik juga ya, dengan luasan yang kecil bisa menghasilkan ruangan yang banyak. Oke, gimana komentar kalian? Langsung aja tulis di kolom di bawah. Kalau ada saran atau ada request bisa langsung komen juga di bawah. Itu aja video kali ini, semoga menginspirasi. Kita upload video setiap hari ya, jadi sering-sering mampir.
Dan terakhir, jangan lupa bantuin orang lain. Terima kasih.